Yes, salam sejahtera dan bapuan. Selamat datang ke Saluran Huako. Cuaca hari ini agak cerah dan sekiranya anda belum subscribe ke Huako channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita yang hangat ini sekarang juga. Ya, berita dari FMT. Penamat dalam usaha Anwar jadi PM. Jom kita tengok. Ya, seorang penganalisis politik melihat belanjawan 2021 diluluskan di peringkat jawatan kuasa sebagai isyarat Anwar Ibrahim sudah sampai ke penghujung jalan dalam usahanya menjadi Perdana Menteri seterusnya. Bekas pensyarah Universiti Teknologi Malaysia Azmi Hassan memberitahu FMT, ia kini menunjukkan sokongan di Raya Ketua Pembangkang itu terhad kepada 108 ahli parlimen yang mengundi menolak belanjawan itu. Belanjawan tahunan negara itu diluluskan di peringkat jawatan kuasa selepas bacaan kali ketiga semalam dengan 111 undi menyokong dan seorang ahli parlimen tidak hadir. Ini sebab utama kenapa Anwar teragak-agak untuk undian blok ke atas rang undang-undang itu pada bacaan pertama. Beliau juga mungkin menolak undian belah bahagi dalam bacaan kali ketiga. Beliau juga mendapati UMNO tidak mengendah gesaan untuk ahli parlimen mengundi berdasarkan hati nurani mereka bukannya pendirian parti. Gesaan itu dibuat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan ahli parlimen Guam Musang Tengku Razali Hamzah dalam sidang media Isnin lalu. Semua ahli parlimen UMNO kecuali Razali hadir untuk mengundi belanjawan itu. Dalam sidang media itu, dua veteran politik itu berkata, Malaysia memerlukan kerajaan yang benar-benar mengutamakan rakyat dan pembangunan negara, memberi bayangan mereka sedang berusaha menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional PN. Mahathir berkata, beliau akan menolak kerjasama dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam penubuhan kerajaan baru. Apabila Dr. Mahathir kata beliau tidak akan bekerjasama dengan Najib, saya rasa itulah titik perubahan. Mesej lebih besar bukan hanya daripada UMNO tetapi juga Pakatan Harapan adalah masanya sudah berakhir untuk Mahathir dan Tengku Razali, kata Azmi. Tetapi beliau berkata 111 undi menyokong belanjawan tidak boleh dianggap sebagai penentu sama ada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya sependapat yang sokongan untuk belanjawan perlu diasingkan daripada sokongan untuk Perdana Menteri. Katanya, kekuatan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri hanya boleh dibuktikan melalui undi tidak percaya. Bagaimanapun, beliau berkata, majoriti tipis untuk belanjawan menunjukkan kedudukan Perikatan Nasional tidak stabil dan sukar diramal. Tetapi, katanya, Perikatan Nasional mungkin dapat bertahan sehingga tiba masa untuk pilihan raya umum akan datang jika ia mampu menawarkan manfaat politik sebagai balasan untuk sokongan. Beliau percaya, pembangkang akan berusaha untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi menyerahkan akuan bersumpah bantahan terhadap Muhyiddin terus menjadi Perdana Menteri. Katanya, undi untuk belanjawan bagi menjamin kebajikan awam dan mengelakkan kejatuhan kerajaan tidak sama dengan undi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini. Adakah usaha Anwar menjadi Perdana Menteri tamat di sini? Kita tengok pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.